Libur panjang pada akhir tahun 2017 ini membuat wisata alam Pagat, Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi salah satu spot tujuan utama wisatawan untuk berlibur. Wisatawan lokal yang datang tidak hanya berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang beribu kota Barabai, namun juga dikunjungi dari luar kota Barabai seperti Banjarmasin, Banjarbaru, Rantau, Kandangan, dan masih banyak lagi. Wisata alam yang berlokasi kurang lebih 7 km dari kota Barabai tersebut memiliki daya tarik tersendiri. Selain menjanjikan pesona sungai deras dengan jeram dan batu-batu besar dan airnya yang begitu jernih, juga terdapat goa dan bukit yang sering dijadikan para wisatawan sebagai objek untuk foto selfie. Wisata Pagat Batu Benawa. Mulai kapan ini Pak dibuka? Dibuka ini sekitar tahun 70-an. 70-an? Iya. Ke atas itu wisata apa Pak? Biasanya kalau ke atas itu orang foto-foto selfie, lihat pemandangan luas di situ. Dari sini berapa? Sekitar 80 meter. Yang menarik buat bikin orang naik ke atas itu apa sih Pak? Yang menariknya orang ke atas itu biasanya lihat pemandangan luas, lihat pegunungan. Pengelola wisata Pagat pun sudah menyiapkan ban karet sebagai alat bantu mengapung dan juga pelampung yang berbentuk bebek dengan warna kuning bercorak merah. Menariknya, wisata Pagat memiliki sejarah sendiri. Konon menurut legenda masyarakat setempat, wisata Pagat adalah tempat dikutuknya kerajaan Raden Pengantin menjadi batu. Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Ramadhani MT Damoiko, Redaksi 8 melaporkan.